warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengurus RN05 sekaligus ketua tangguh Jaya RN05 berhubungan dengan viralnya mengenai pemotongan bansos sebesar 50.000. Kita mengklarifikasi pertama bahwa itu bukan pemotongan. Ini adalah kesepakatan kita antara ketua RW, ketua RT maupun pengurus posko siaga, karena kita punya ambulan yang operasionalnya sangat padat untuk segera diperbaikin karena turun mesin perlu biaya cukup banyak. Maka kita sepakat untuk momen yang tepat ini kita gunakan untuk donasi untuk perbaikan mobil karena operasionalnya sangat mendesak. Jadi bukan pemotongan, apalagi untuk bensin yang tidak seberapa, tapi ini untuk donasi operasional ambulan kita yang turun mesin. Kalau boleh saya rinci, astroknya kita ganti, seher kita ganti, metal duduk, metal jalan, engine mounting, tentunya perlu banyak, hampir 7 juta yang kita perlukan, dan juga mungkin untuk operasional yang lainnya. Dan juga kita selain aki yang harus diganti, kita punya program di RN05 yaitu kain kapan gratis. Jadi mungkin beberapa warga tidak tahu itu dari mana dananya, kain kapan gratis. Kalau ada musibah kita kasih gratis. Ya mungkin salah satu terobosan kami seperti itu. Jadi mengklarifikasi bahwasanya kita tidak memotong untuk bansos. Kita mohon bantuan donasi untuk perbaikan mobil ambulan dan kain kapan. Itu. Ini mobilnya. Mobilnya kita punya RN05. Alhamdulillah. Ini donasi daripada warga ya, bukan dari pemerintah nih ya, Bang Haji. Ya. Ini adalah dari warga dan gratis untuk warga RN05. Dan kita punya kapan juga gratis buat RN05. Jadi saya bertanggung jawab penuh untuk laporan itu. Saya dan juga RT-RT siap mempertanggungjawabkannya. Ya, terima kasih ya, Pak Haji ya.